gun, senjata yang digunakan pada saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban, ini masih akan kita lakukan pendalaman, ya. Yang bersangkutan menyampaikan sekira bulan 4 atau 5 tahun 2022, yang bersangkutan membeli beserta kap ini dengan harga 3,5 juta. Ya, jadi sudah sejak bulan 4 atau bulan 5 yang bersangkutan sampaikan antara itu 2022 ini membeli dari seseorang bernama E. Ya, ini masih kita akan dalami. Kedua, plat nomor tersebut juga didapat dari saudara E. Ya, yang digunakan baru 2 bulan pada kendaraan sedan yang diketahui oleh korban penganiayaan. Ini baru 2 bulan, sebelumnya digunakan di mobil Innova hitam dan plat nomor ini itu sejak Agustus 2022. Namun kita masih berkelanjutan proses penyelidikan dan penyidikan ini, ya. Ini didapati dari saudara E. Apa dan maksud dan tujuannya, tentu ini akan menjadi bagian daripada proses penyidikan. Ini rekan-rekan, kemudian untuk pasal terhadap pelaku, penyidik mengenakan pada pasal yang dilanggar, yaitu pasal 352 KUH pidana dan atau pasal 335 KUH pidana dan atau pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 1951. Ya. Dengan ancaman hukuman, ya, pada pasal 352 jelas 3 bulan penjara, 335 1 tahun penjara, pada Undang-Undang Darurat 12 tahun 51 tertulis selama-lamanya 20 tahun penjara. Untuk ini yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan, sekali lagi melihat pada suatu